Polisi dari Polres Lubuk Linggau mengamankan 6 box berisi 12 ekor burung beo nias yang merupakan satwa langka dan dilindungi, yang dibawa menggunakan bus akap di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 8, Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan polisi pada pengemudi bus, beo tersebut dibawa dari Medan tujuan Kalianda, Lampung. Pengemudi mengaku mendapat ongkos pengiriman 1,2 juta rupiah. Kronologisnya kan jam 12 itu kita dapat informasi dari masyarakat ya, bahwa ada mobil bis ALS membawa burung apa namanya beo ya. Setelah kita cek, kita tunggu di depan Polsek Petanang. Kita tunggu sampai jam 5, ternyata mobil tersebut lewat, kita berhentikan. Setelah kita cek di dalam mobil di bagasi ditemukan 6 box yang berisikan burung beo. Dalam satu box itu 2 ekor burung beo. Jadi jumlahnya 12 ya, 12 ekor. Langsung kita amankan ya, termasuk supirnya kita ambil keterangan. Ternyata burung beo ini milik seseorang, kita inisialkan baik kan, penduduk Kota Medan, akan dikirimkan ke Lampung. Polisi kemudian menyerahkan 12 ekor beo nias ke BKSDA Lahat untuk dititipkan sampai proses hukum selesai. Polisi saat ini masih memburu pemilik dari beo-beo tersebut. Faizal Agustiawan, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.